Dari apa data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa ketahui bahwa pada tanggal 9 Januari pesawat Boeing 737-500 berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 14.36 dengan nomor penerbangan SJ182. Penerbangan ini diawaki oleh 2 pilot, 4 awak kabin, dan 56 penumpang. Setelah tinggal landas, pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan, yaitu diberi nama Abasa 2 Delta. Jadi mengikuti jalur keberangkatan Abasa 2 Delta. Kemudian FDR mencatat bahwa pada ketinggian kira-kira 1980 kaki, autopilotnya mulai aktif atau engage. Pesawat terus naik dan pada ketinggian kira-kira 8150 kaki, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur. Dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang, sedangkan mesin sebelah kanan tetap. Pada pukul 14.38.51 detik ke-51, karena kondisi cuaca, pilot meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Controller, untuk berbelok ke arah 75 derajat dan diizinkan. Perubahan arah ini diperkirakan oleh Air Traffic Controller akan membuat pesawat SJ182 akan bertemu dengan pesawat lain yang berangkat dari landas pacu 25L atau Soekarno-Hatta Landasan Selatan, sedangkan SJ182 berangkat dari landasan utara. Kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu Pontianak. Karena diperkirakan akan berpapasan, maka SJ182 diminta untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki. Pukul 14.39.47, pada saat pesawat melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap, atau throttle kiri bergerak mundur, throttle kanan tetap. Air Traffic Controller memberi instruksi kepada pilot SJ182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.39.59. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot ATC di Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 14.40.05, FDR merekam atau flight data recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat, yaitu 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini, pesawat mulai turun, autopilotnya tidak aktif atau disengage. Arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat. Sikap pesawat, hidungnya pada posisi naik atau pitch up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.40.10, flight data recorder mencatat auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. 20 detik kemudian, flight data recorder berhenti merekam. Dari data cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan bahwa pergerakan pesawat yang diperoleh datanya dari data ADS-B menunjukkan bahwa pesawat ini tidak melalui area dengan awan yang signifikan dan bukan area awan hujan, juga tidak berada di in cloud turbulence atau di dalam awan yang berpotensi menimbulkan guncangan.